Halo guys, welcome back to my channel, Van Rijk Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial dan cara main. Tutorial daftar dan main serta deposit di Sun Football atau Sun 818 Football. Oke, langsung saja kita ke link yang sudah saya bagikan di grup ya. Caranya tinggal klik link yang saya bagikan seperti ini, maka teman-teman akan dibawa ke halaman pendaftaran. Tinggal diisi mau daftar atas nama siapa. Misalnya kita daftar atas nama passwordnya kita bikin atas dasar kesepakatan, kita bikin mudah aja ya. Oke, kodenya ini kalau belum terbaca teman-teman bisa ini diklik. Kalau sudah terbaca misalnya N2A4 daftar. Kode verifikasinya diminta diganti. Ini gampang ini. WZKU daftar. Oke, udah bisa login. Login. Nah, jadi teman-teman kalau sudah terlogin seperti ini, tinggal lengkapi datanya. Kalau mau unduh atau mendownload aplikasinya, tinggal unduh di sini ini yang pojok kanan atas itu, tinggal klik install, download, tetap download, kita tunggu selesai ya, kita tunggu selesai downloadnya, buka aplikasinya sebentar. Install. Ini hanya akun tutorial teman-teman, tidak akan saya pakai. Teman-teman bisa mengikuti caranya ya. Selesai, kita tinggal buka aplikasinya seperti ini. Pendaftarannya mudah sekali ya. Oke, teman-teman tinggal login lagi ke aplikasi, terus melengkapi data dan sebagainya ya. Kita login. Oke, pasti muncul peringatan seperti ini. Untuk mereferensikan ke teman kita dapat 18% komisi pada tingkat pertama, 10% kedua, 5% ketiga, kedalaman ketiga 3% dan seterusnya ya. Oke, caranya kita klik profil. Nah, di profil ini teman-teman bisa melengkapi data pribadinya, yaitu buat pertanyaan keamanan. Misalnya pertanyaan keamanannya siapa nama orang tua Anda, atau apa warna favorit Anda, jawab kuning misalnya, konfirmasi, ini contoh saja. Terus masukkan nomor telegramnya, masukkan nomor WA nya ini aktifkan nomor ponselnya. Jadi teman-teman nanti di bagian ini teman-teman diminta untuk ngisi nomor teleponnya misalnya seperti ini, nanti akan dikirim ke WA ya. Jadi pastikan nomor teman-teman ini sudah terdaftar di WA ya, yang didaftarkan. Jadi kode verifikasinya itu masuknya ke WA. Oke, minta kode verifikasi, udah selesai. Nah, terus di sini teman-teman bikin nama asli
dibuat nama asli ya. Misalnya Markona di sini. Nah, di situ teman-teman tinggal diisi sesuai nama asli ya, sesuai dengan nama rekening. Nah, terus kata sandi penarikan ini juga minta konfirmasi pertanyaan keamanan yang tadi. Itu contohnya teman-teman. Kalau belum ini bisa tanya ke pengundangnya masing-masing. Selanjutnya teman-teman bisa untuk akun penarikan dan sebagainya, terus pusat agensinya atau untuk membagikan kode referral kita itu masuk ke pusat agensi. Nah, di pusat agensi ini ya teman-teman ada barcode pojok kanan atas, diklik itu kodenya teman-teman. Oke. Tinggal di copy seperti ini, dibagikan. Oke. Terus di sini untuk member baru gabung itu ada trial 24 jam. Itu bisa mendapatkannya di sini. Sebentar, bukan di sini ya. Sebentar. Untuk mendapatkan saldo, kalau sudah mengisi data lengkapnya, nanti teman-teman akan mendapatkan saldo gratis. Cara mendapatkannya di sini, dapatkan dana pengalaman di bawah, paling bawah pojok kiri bawah ya, yang ada gambar ini, tinggal klik mendapatkan $250 ya, atau setara dengan 360-an lah. Nah, itu udah dapat masuk ke akunnya teman-teman. Nih, langsung ya di bawah namanya uang aktif itu $250. Nah, ini bisa dibuat bet. Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Hanya boleh bet di skor 33 ya. Nah, untuk cara ngebetnya teman-teman bisa langsung karena 250 di situ, teman-teman bisa ketik langsung di sini 250 atau dipecah untuk dijadikan ini. Nah, untuk ngebet di sini harus membuat kata sandi ini, kata sandi penarikan. Kalau belum membuat, kita buat dulu ya di sini kembali. Nah, karena setiap ngebet itu harus ada kata sandi penarikan ya. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah ngebet, maka teman-teman akan bisa me-WD hasil dari saldo trialnya ini. Kalau yang 250 ini nggak bisa ditarik teman-teman. Ini hanya trial 24 jam untuk memberikan contoh lah, seperti itu teman-teman. Umumnya kan semua aplikasi seperti itu. Jadi skor yang disediakan di sini hanya di 33 ya. Oke. Untuk HT-nya di sini belum ada. Mungkin akan menyusul. HT-nya akan menyusul ya. Nah, ada yang mengatakan ini rebound-nya dari Yagol dan sebagainya, tapi ya nggak tahu lah. Kita cek bareng-bareng, kita pantengin bareng-bareng. Untuk WD, untuk isi ulangnya itu teman-teman bisa menggunakan Global Paybank ya. Artinya bank nasional bisa. Terus depositnya itu minimal itu $10, bukan $50. Kita tinggal ketik di sini aja $10 atau 143, itu minimal ininya, minimal depositnya. Kalau di bawah $10 tidak bisa. Oke teman-teman, terus untuk WD dan sebagainya saya akan buatkan tutorial berikutnya saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga dipahami dan teman-teman selalu ingat rule-nya, gunakan uang bebas bukan uang beras, gunakan uang nganggur bukan uang dapur, dan Anda deposit itu sama dengan paham risiko. Jadi bagi Anda yang tidak paham risikonya, jangan main aplikasi seperti ini, mendingan mundur sekarang juga.